di sini, kami ingin mengajak kalian untuk mengikuti sebuah klub yang kami adakan. Nama klubnya yaitu Klub Sang Penghijau Dunia. Kegiatannya apa saja, Lar? Di klub ini, kita banyak banget kegiatannya yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Percuma kamu bentuk klub ini, kamu tahu sendiri kan orang Indonesia gimana, kepedulian sama diri sendiri aja kurang, apalagi sama lingkungan sekitar. Bener gak, Lar? I agree. Nah, justru itu mengapa kami membentuk klub ini? Karena kami ingin menyadarkan masyarakat Indonesia agar tidak bertindak seenaknya dengan tumbuhan. Bagaimana? Ada yang setuju dengan rencana kami? Setuju! Leo, kenapa diem aja? Malah ngeliatin Kenia lagi? Alah Leo, alasan aja, bilang aja suka sama Kenia. Sudahlah Leo, jangan ditanggepi. Sudah, jangan bahas masalah ini lagi. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yaudah, kalau tidak ada yang ditanyakan. Dan kalau ada yang mau bergabung di klub ini, silakan datang ke rumah saya jam 3 sore nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita sekarang udah kumpul. Dan siapa yang siap jadi ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara? Acungan tangan. Saya siap jadi ketua. Udah, apaan sih? Maaf ya Ken, bukannya saya milih Leo. Biasanya kan cowok yang jadi pemimpin. Jadi saya milih Leo. Oh, ya udah, lebih baik saya jadi sekretaris. Baiklah, saya siap jadi bendahara. Dan siapa yang siap jadi wakil ketua? Baiklah, saya siap jadi wakil ketua. Kalau Leo ketua, Gilang wakil ketua, Kenia sekretaris dan saya sendiri bendahara. Setuju. Baiklah, apa ada yang ditanyakan? Manfaat dari Go Green itu apa? Manfaatnya banyak, bisa mencegah banjir, mencegah partikel debu, dan mengurangi polusi udara. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak! Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan kepada ketua untuk menutup acara ini. Baiklah, mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Atas perhatiannya dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat sama kamu ya. Maaf Lar, saya udah janji mau berangkat sama Kenia. Kan Kenia ada Gilang. Kamu aja sama Gilang. Ih, males banget, Gilang mah gak keren. Gak usah jelekin gue kali. Gue bisa kok berangkat sendiri. Tahu nih Clara, Gilang juga wakil dalam acara kamu juga kan? Ya udah Leo, kamu bareng-bareng aja biar saya sama Gilang. Tuh kan Kenia aja gak mau sama kamu Leo. Ah, bawa tuh nenek rempong. Gak lihat apa? Segini modisnya dibilang nenek rempong. Iya sih modis, model diskon. Ih Gilang, awas lo ya bakal gue bales. Gak takut tuh. Ih kalian ini kalau kayak gini terus kapan berangkatnya? Sudah, ayo kita berangkat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sebagai ketua ingin meminta pendapat kalian tentang hasil survei kita kemarin. Apa kalian setuju dan ada yang mau ditanyakan? Lalu kira-kira apa saja yang kita butuhkan untuk kegiatan ini? Mungkin kita membutuhkan barang-barang untuk menanam dan membersihkan sampah-sampah di tempat itu. Seperti apa-apa lang?
cangkul, serokan, sapu lidi, sarung, tangan, dan yang paling penting tanaman. Kira-kira berapa banyak tanaman yang kita butuhkan? Banyak banget. Tidak cukup satu atau dua. Apa kalian setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berangkat menuju tempat tujuan kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sapu hijau dunia, pantang menyerah, terus mencoba, pasti bisa. Alhamdulillah kita sudah sampai. Ayo semua berkumpul. Ayo kumpul-kumpul. Ayo sini. Baiklah, semuanya sudah kumpul. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya ingin berbicara sedikit. Dalam kegiatan ini, kita bertujuan ingin menghijaukan alam. Meskipun pohon-pohon yang kita tanam hanya beberapa, semoga pohon-pohon yang kita tanam ini bisa bermanfaat bagi lingkungan. Iya, jadi kita harus semangat dalam kegiatan ini. Dan di hati kita harus ada kepedulian terhadap lingkungan ini. Lah, cukup itu saja. Ayo kita mulai kegiatan ini. Sapu hijau dunia, pantang menyerah, terus mencoba. Kita adalah dunia hijau, hijau. Jangan lagi dicemar. Ayolah tumbuh bersama, bergerak-bergerak untuk hijau dunia, menanam pohon dan bunga-bunga di tepi jalan. Hai Kenia. Iya, ada apa Leo? Begini, aku... Aku apa? Gini kan, sebenarnya aku suka sama kamu. Aku gak butuh jawaban kok, aku cuma pengen kamu tahu tentang perasaan aku ke kamu. Cukup jadi sahabat kamu aja, aku udah senang.